atlet cabang olahraga kano slalom Indonesia, Wahyuni Reski atlet kano single wanita asal Sulawesi Selatan dan Arifal atlet kayak laki-laki asal Riau yang sebelumnya masuk babak semifinal, menyisihkan 12 negara lainnya pada perhelatan Asian Games ke-18 tahun 2018 di aliran Sungai Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7, Kabupaten Majalengka. Wahyuni Reski pada semifinal dapat mengungguli 9 negara pesaingnya, sedangkan Arifal mengungguli 12 lawannya di venue Kano Slalom. Wahyuni, atlet kelahiran 19 Agustus 1993 dengan nomor punggung 309, menduduki urutan pertama pada start kelas Kano single wanita. Sedangkan Arifal, atlet kelahiran 27 Desember 1997 dengan nomor punggung 414 dengan start waktu 11.48. Dengan debit air Sungai Cipelang, Bendung Rentang 17 meter kubik, setiap atlet harus melewati 25 gates di sepanjang 250 meter. Ini gimana, Mbak, rintangannya apa saya, dia? Aduh, sangat deg-degan ya, Mas. Apalagi ini mau masuk final. Jadi otomatis harus ketenangannya lebih dari kemarin dan harus lebih rileks lagi. Tadi di gate berapa tempat itu? Di gate 11. Ya. Emang arusnya karena arus atau gimana itu? Kendalanya sih mungkin karena dari drop ke 4 ke 5 itu udah ini udah kebalik lagi, terus naik lagi, terus di situ muter-muternya lama, jadi mungkin itu yang membuat tenaga saya berkurang. Tapi optimis ya? Tetap optimis, Mas. Optimis. Ya. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih. Dari Majalengka, Jawa Barat, @warspendi Tribrata TV, salam Tribrata.